kemarin hujan. Apa gara-gara nemenin istri kan mau syuting video klip, terus ke salon saya nemenin, terus saya bilang sama Igun di salonnya Ivan Gunawan. Terus istri saya bilang, "Pas aku doang, temenin dong," gitu. Ya akhirnya saya, gua ngechat juga deh disuruh bini gua. Ya udah, padahal gua enggak pernah, gua highlight doang zaman dulu pernah. Ini mah bongkar semua. Terus warnanya sendiri gimana, Bang? Apa? Warnanya sendiri pilihan ke Robert atau gimana? Istri. Gua mah cuma duduk aja dia. Gua cuma diam aja. Enggak, dia dikata dia pilih warna merah juga, gua pasang di kepala gua warnanya. Kerawatannya ribet enggak, Bang? Iya, ada sampunya khusus, ini khusus, lebih repot deh. Lebih repot. Bakal dipertahanin berapa lama? Iyain aja, apa? Bakal dipertahanin berapa lama kira-kira? Iya, dia chat ulang ya kita chat ulang. Tergantung dianya aja. Kalau dianya lama ya kita lama juga. Respon veteran gimana? Keren. Keren. Bilang apa? Keren. Keren, ayo keren, keren. Ya. Talia gimana, Talia? Talia lagi. Dia suka banget sama kalor-kalor gitu. Jadi ya keren-keren aja gitu. Ini jadi pengen ikut ikutan mungkin ya? Siapa Onyo? Iya, sebenarnya dia mau. Makanya kalau saya kepengennya tunggu itu dulu. Ada proyek yang memang bagus banget gitu. Kalau yang ini sayang lah, usah dulu. Terus gimana tuh dia? Dirinya ada kopi baru dari MasterChef nih kan? Gimana ceritanya nih, kok bisa datang? Jadi sebenarnya saya itu ngelihat dia di sini, ini datang. Lu ngapain di belakang brownies? Gitu, nonton, nemenin si Princess Kalori. Lah, istilahnya bukan isi kalori juga kan, kadang gue yang kasih gitu. Nah, lu dikasih tapi dikasih lagi gitu kan, berarti makin kecil, kesian. Dia gak ada apa-apa kak, kadang dia nonton di brownies, kadang dia nonton di rumpi, si Dava gitu. Jadi kan menurut gue sayang untuk bakat yang kayak dia gitu. Makanya, "Iya kak, aku belum ada kerjaan, lu mau?" Ya gue ada-adain deh di rumah jadinya. Pakai seleksi, maksudnya pakai ini dulu, tes dulu gak apa-apa? Iya tes, tapi tes kan juga berarti cuma ngetes doang. Gue udah pernah, dan Wenda pernah ketemu sama Dava, jadinya gak terlalu sulit. Tapi kan mengenalkan ke anak-anak dengan menu barunya kan itu butuh waktu lah. Apa yang paling disuka dari Dava? Makanan Indonesianya kuat banget, bagus. Kamu termasuk ya kan? Iya, dia kuat banget. Tapi kapan mereka Dava tetap di rumah? Masih di rumah lah. Sebenernya? Iya. Oke, makasih ya.